Halo guys, hari ini Gunung Dulu Hidro Organik ini adalah tempat eksperimen saya. Kita menggunakan sisa-sisa galon seperti ini. Ini seperti ini. Ini galon utuh yang kita potong seperti ini, kita buat menjadi lahan untuk menanam. Jadi lahan yang minimalis di atas rumah ini tidak biar bermanfaat, bisa untuk kebutuhan sehari-hari, bisa untuk dijual bisnis. Nah, kita menggunakan media organik, menggunakan galon-galon bekas. Nah, di sini kita lihat di situ adalah tanaman-tanaman kami yang pembesarannya itu memang kami menggunakan dasar hidroponik, setelah itu langsung kita organikan dengan media ini. Kita lihat prosesnya dari awal dulu sini. Ini yang awal pertama, di sini ini ada aliran-aliran. Di sini kita menanam pakai bijinya dulu. Nah, setelah pakai bijinya kita taruh di sini sekitar usia 1 mingguan. Sekitar usia 1 mingguan ini yang tumbuh. Ini sekitar 10 harian dan ini sekitar 2 mingguan. Biarkan ini hidup dulu. Nah, setelah itu kita bisa pindah tanaman yang di sini. Tanaman yang di sini kita pindah menuju ke galon. Di sini ini tanamannya akan bervariasi. Ini yang sekitar usia 3 minggu. Usia 3 minggu kita pindah ke situ. Dan sekitar hampir usia 4 mingguan kita biarkan di sini. Nah, kita menggunakan media arang sekam, sekam mentah, kokopit, fermentasi pupuk kandang. Sebagai nutrisi ada campuran urin kelincinya di sini. Nah, coba sobat bayangkan, kita punya lahan yang seperti ini, nanamnya menggunakan teknik rotasi. Jadi sebelah sana bisa panen, 3 hari kemudian sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Dan katakanlah tiap 3 hari sekali kita bisa panen tanaman selada. Tidak cuma selada, kalau misalnya mau menanam di rumah menggunakan biji kangkung, cacing, bayam, silahkan. Itu mungkin jauh lebih cepat panennya, kayak kangkung sekitar 18 sampai 25 hari bisa dipanen. Bayam pun sama, kalau cacing sekitar 35 harian sampai 40. Kalau kulit selada saya ngambil dari 47 hari sampai 52 hari. Kebetulan ini musim kemarau, mungkin pertumbuhannya bisa bagus walaupun panas, tetap kita intent untuk memberikan siraman. Inilah lahan kami.